Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Laju bang. Asap 125 ni bapak kuat. So hari ni kita keluar pagi. Sebab pukul 7 memang banyak kereta yang terkejar-kejar nak pergi kerja. Hai, Navara ni macam nak ke kiri. Kau dengar suara aku eh? Oh, sejuk guys. Bukan selalu kan naik pagi. Tapi A-Star 360 ni walaupun low light dia bagus lah. Cuma aku tak setting balik pula. Aku setting biasa. Harap okey lah. Ni suara yang kau dengar ni daripada intercom eh. Ada tanya aku set up intercom macam mana. Aku dah cakap dah pada video yang aku buat tu. Masa aku write intercom kan. Aku cakap yang aku guna S Pro, A-Star 360 S Pro dengan intercom yang murah, intercom ya kalau kau tengok kat TikTok banyak ah. Wish, abang ni. Macam gitu eh. Besar bot abang ni. Nice. Aku berminat juga nak letak box. Tapi aduh, rupa dia tak pengam ah. Aku tak suka ah. Ada box kat belakang. Betul orang kata kalau tak box ni dia jadi goyang sikit bila high speed kan. Tapi tengok keperluan jugalah. Aku bukannya jauh-jauh sangat pun dengan motor ni. Kalau aku ride jauh, kalau aku macam ride lama sikit memang aku bawa beg lah. Sejuk lah. So LC ni memang akan jadi, bukan akan jadi, memang dah jadi pun. Jadi aku punya daily driver lah. Maksud aku hari-hari bawa LC. Kalau lagi mana memang bawa LC. CBR hujung minggu je. Baru jimat. CBR tu tak mahal pun maintenance-nya. Cuma tayar je lah. Tayar dia lah meninggal sikit. Memang mahal sikit kan. Sebab tayar besar. Lepas tu takkan nak pakai tayar biasa-biasa kan. So dari segi maintenance tayar memang cimat lah. Uish. Ya Allah, Allah, terkejut aku. Kiri kanan potong. Betul-betul motor saya tak laju. Tapi itulah, time-time macam ni memang banyak kereta. Weh, Civic ni nak ke kanan. Okay, at least dia bagi signal, nice. Jangan ke kiri dah lah. Hijau, hijau, sempat ke ni? Sempat, 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 sempat. Eh, dah kuning. Paling berhenti lah. Aku break yang belakang langgar aku. Yang belakang pun laju ke, takut lah aku. Kejap ke hijau dia. Okay, hijau, hijau, hijau. Abang S5, cepat sikit abang S5. Allah, Allah, Allah. Abang ke kiri kanan? Ke kanan. Jam, 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 jam. Takut nak potong.
Tu LC V8 warna putih. Yang si baru tu kan. Sorry bang, saya bukan nak lumba bang, saya nak cepat. Ya, abang tu ingat aku nak lumba dah. Minyak satu bar. Tapi banyak lagi satu bar ni. Mungkin lah. Aku baru isi sebenarnya. Tu aku menyampah. Eh, menyampah betul lah dengan meter. Minyak LC ni memang menyampah gila. Geram je aku. Aku isi selalu dah kelip. Lepas tu trip fuel kan. Fuel meter dia 20 km, aku bawa aku isi minyak. Itu pun banyak lagi sebenarnya. Ampas betul. Eh bang, macam salah jalan dia. Okay, dah sampai berziarah. Berziarah ayah tersayang. Kebas tangan aku, sejuk sangat. Alright, settle lah. Melepaskan rindu, rindu kepada arwah. Siapa dah follow aku dah lama, dah follow channel aku dah lama, kau akan nampak lah selalu arwah ayah aku dalam video. Yelah, inspirasi terbesar aku dalam motor. Dia yang pernah, dia yang perkenalkan aku dalam motor ni semua. Support aku. Video aku tak pernah miss. Ya Allah. Rindu, memang rindu. Tapi reda, kita kena reda. Sebab lah korang yang masih ada, masih kesempatan untuk berbakti dengan ibu dan ayah. Berbakti lah. Serius guys. Tak perlu korang nak fokus kepada awet korang, pada power korang. Mak ayah dulu. Eh dah lah. Nanti nangis pula. Alright. Minyak masih satu bar. Let's go. Sejuk kan? Masih lagi pagi 7:45. Aib, aib, aib. Ya Allahu Akbar. Akak tu dengan kasut tu lebih tinggi. Langgar lagi. Bahaya. Sebab jalan ni laju kadang. Kadang orang nak kejar kan. Nak kejar hijau laju guys. So jangan langgar. Sebab belum hijau je. Boy hijau. Ya Allah, masing-masing kita tak sabar.